Halo, selamat dini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang pasukan Airsoft Gun dan teman-temannya. Di video kali ini, gue ingin memberitahukan nih bahwasanya mungkin buat teman-teman yang baru aja terima THR atau dapat rezeki lebih atau lagi nabung tapi duitnya belum cukup buat beli unit Airsoft Gun baru. Nah, sekarang di toko Toysaurus ada unit Airsoft Gun yang harganya jauh lebih murah dibandingkan unit-unit baru Airsoft Gun dengan merek lainnya. Unitnya M4 FF Middle, keluaran dari Star. Kayak gini bentuknya. Lu lihat, itu panjangnya itu 920 mm dengan berat 3 kiloan. BB-nya itu muat 190 BB. Kemudian lihat front set-nya aja, ini terbuat dari metal panjang, termasuk outer barrel. Lu bisa bayangin, ini bisa jadi semi sniper tuh unitnya. Bagian-bagian belakangnya seperti buttstock atau grip, grip itu terbuat dari polimer, tapi almost semuanya terbuat dari metal. Udah pokoknya keren banget. Ini unit pakai unit baterai atau AEG. Nih, di sini ada videonya Bang Erik tuh lagi nyoba nembak. Cari airsoft yang sesuai budget, Star FFM 4 adalah pilihan yang bijak. Full marking, full metal. Ini adalah AEG. Saya rasa ini yang paling baik untuk Anda yang mencari sesuai dengan budget. 5,9 juta ada di Toysaurus. Coba itu, harganya cuma 5,9 juta. Kalau sekarang harga-harga baru dengan merek-merek yang sudah oke punya juga, itu harganya sekitar 8 sampai 10 juta ke atas. Ya kan, jangan sampai kelewatan kan, terus ini berbutan kayak kacang nih. Hari gini harga 5,9 juta dapat unit AEG yang gede dan bagus. Bentar lagi ini toko-toko Toysaurus udah mau buka nih. Jadi kalau lu udah niatan membeli, tinggal datang aja ke toko Toysaurus untuk membeli unit ini. Tapi jangan lupa siapin juga berkas-berkasnya biar lu kagak bolak-balik. Yaitu satu, pertama fotokopi KTP, fotokopi KK, terus foto 4x6 4 lembar dengan background merah, SKCK, SKBN, dan surat rekomendasi dari tim airsoft yang bernama di organisasi Airsoft Gun. Udah, jangan lama-lama, kaki gue gak bisa lebih lama-lama karena lagi kena asam urat. Oke, sampai gitu aja, dadah.